Cuma 10 sendok makan tepung terigu kamu bisa bikin makanan yang enak banget kayak gini guys. Pengen banget untuk buka puasa, pertama ceplok aja 3 butir telur kalian, terus masukin bahan-bahan selanjutnya. Jangan lupa kita mixer pakai Arasi Hand Blender AHB01 yang mempunyai banyak fungsi. Dari blender sampai mixer kayak gini bisa banget guys. Langsung masukin aja tepung terigunya, diayak-ayak supaya nggak ada gumpal-gumpalan jahanam. Jadi lebih gampang kalau kita untuk ngebulet-buletinnya tadi seperti ini. Masukin perasa pandan, minyak goreng, dan ini kita udah aduk-aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk selanjutnya aku siapin kelapa yang udah aku parut seperti ini. Kita susun-susun aja dalam loyangnya seperti ini, dan kita kukus lagi ke dalam rice cooker Arasi yang mempunyai model kukus seperti ini guys. Karena aku kelamaan ngukusnya, jadi aku ketinggalan ketiduran, jadi kelapanya agak gosong di bagian atasnya. Tapi it's okay, gak apa-apa, ini rasanya masih enak banget. Udah jadi nih, yang tahu namanya coba komen di bawah guys. Tapi asli ini makanan enak banget, walaupun agak sedikit miss, tapi ini enak banget. Jangan lupa recook.